Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ujlat wa al-khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil-haqq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim, wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa qadri al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'min. Allahumma inna nas'aluka 'ilman wa rizqan wasi'an. Wa na'udzu bika min syarri ma yanfa'u wa min syarri ma la yanfa'. Allahumma salli 'ala sayyidina al-'arifin wa razuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzan wa sallim wa imanan muttaqin al-qarib. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba. Allahumma nabiyur qulubana bi'ilmin wassa'ni abdalana fi ta'atik. Allahumma nabiyur qulubana binuri ma'rifatik wa tuhyur qulubana bi'ghairik. Allahumma aftah 'alaina bi'ulumil afiyati wal naqliyah. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan kita ucapkan segala puji-pujian bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pencipta segala petang-petang yang tujuh petang bumi dan mentadbir segala-gala, memerintah segala-galanya, menggenggam segala-galanya, mengetahui segala-galanya, menguasai segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang paling mulia, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang dibangsakan kepada Rasul yang terbaik ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat yang terbaik kerana keterkaitan kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang paling disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pautan dan penisbatan kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintainya dan yang paling dikasihinya, yang paling ditinggikan darjat dan kedudukannya, yang kerananya diciptakan segala-galanya. Dan kerana baginda Allah Taala ciptakan kita, ciptakan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Assalamualaikum dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, ke atas para sahabatnya, ke atas mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik dan jalan yang lurus sehingga ke hari kiamat. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita dengan kitab Hidayah. Ini adalah suatu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Ini namanya Talaqqi. Pengajian ini adalah pengajian bertalaqqi, di mana saya bertalaqqi pula kitab ini dengan guru kami yang berada di Hadramaut ketika belajar dahulu, yang Habib Abdul Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau pula mengambil pengajian daripada gurunya Habib Saja Masyatri. Dan demikian sanad dan juga syarat silat keimam itu terus sambung menyambung sehingga pengarah kitab ini, iaitu Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, yang asalnya seorang yang kuat dengan ilmu fiqh, seorang yang hebat dengan ilmu syariat, sehingga menjadi rektor pada sebuah institusi pengajian ilmu Islam yang hebat yang berada di kawasan Iran.
dilantik jadi rektor, sehinggalah beliau mendapati ada sesuatu kelompongan di dalam ilmunya apabila beliau tidak mendalami ilmu tasawuf. Ketika itu abangnya yang bernama Imam Ahmad Al-Ghazali, seorang ulama yang mungkin tidak sehebat ilmunya seperti Imam Al-Ghazali, tetapi abangnya hebat dalam ilmu tasawuf. Mula Imam Ghazali tidak faham abangnya ini kenapa begitu berminat dengan ilmu tasawuf. Sehinggalah pada suatu hari abangnya mengadu kepada ibunda bahawa dia tidak memulai sembahyang di belakang adiknya ini. Adiknya Imam Ghazali tidak mahu sembahyang. Ibunya berkata, kenapa? Saya melihat darah pada ini. Maka ibundanya cuba menghakimi dengan cara yang hikmah. Dia panggil Imam Ghazali, wahai Muhammad, abang kamu nampak darah pada kamu ketika solat dan dia tidak mahu lagi solat di belakang kamu. Mana ada darah ketika bersih? Maka abang yang mengatakan, disingkatkan kepada aku darah. Apa yang kau sedang fikirkan dalam solat? Imam Ghazali dia terfikir, apa yang dia fikir dalam solat? Oh, dia fikir dalam masail berkenaan isu-isu yang berkaitan fikah, berkenaan dengan haid dan nifas, hukum hakam dan fatwa-fatwa berkenaan dengan haid. Ketika dalam solat, hatinya tersibuk dengan sesuatu yang berkaitan dengan haid. Sampai abang itu yang hatinya bersih, disingkapkan oleh Allah SWT nampak darah di sisi Imam Ghazali. Pada ketika itu Imam Ghazali dapat mengetahui bahawa ada suatu ilmu yang aku terlepas pandang. Maka beliau telah meletakkan jawatan sebagai rektor. Rektor ini sebagai dekan, dekan yang terbesar dalam institusi pengajar agama yang hebat. Dia namakan Nizam, Nizam Mulk. Pada ketika itu ke Syam dan berpuluh tahun duduk di Syam, beruzlah, berkhulwat dan mencari syekh masyaikh tasawuf. Sehingga di sana tertulislah kitab-kitab tasawuf yang hebat. Beliau menjadi seorang yang pakar hadis, pakar tafsir, pakar syariat, pakar fiqah. Kemudian apabila terjun dalam bidang tasawuf, maka dengan ilmu alat yang dimilikinya yang hebat, beliau dapat mengadun ilmu tasawuf itu dengan sebati bersama dengan fikah yang ditasawufkan, tauhid yang telah ditasawufkan, dan karya-karya beliau yang menjawab kepada tetangan-tetangan daripada falsafah orang Yunani kuno, falsafah daripada orang-orang kafir yang cuba attack dan diserang kepada akidah Islam. Maka beliau telah memulakan hujah-hujah yang baik. Kerana itu beliau dikenal sebagai hujjatul Islam. Imam Ghazali, lakab ataupun title yang diberikan oleh para ulama kepada beliau adalah hujjatul Islam. Beliau telah melakukan hujjah-hujjah yang baik, tasawuf yang diadu yang begitu hebat, sehingga kitab Ihya Ulumuddin sudah mencukupi untuk orang yang inginkan kesucian hati bersama dengan syariat, bersama dengan tauhid, bersama dengan tasawuf. Daripada ketika itu ulama sedang berfikir-fikir untuk menulis sebuah karya seperti itu yang digabungkan ilmu syariat yang diserapkan dengan tasawuf di dalamnya. Mereka kelompongan karya seperti itu, dan keadaan mereka sedang mencari ulama yang boleh menghasilkan karya seperti itu, tiba-tiba muncullah Ihya Ulumuddin. Waktu mereka mengatakan, sudah beres apa yang kami hasratkan, apa yang kami nanti-nantikan, sebuah karya yang boleh gabungkan syariat dan juga tasawuf dengan begitu mesra sekali. Inilah yang kita gunakan. Ini yang kita akan pelajari dan ajarkan kepada anak-anak murid kita. Yang kemudian kemudian keluar dari kitab-kitab seperti Bidayatul Hidayah, kemudian Ayyuhal Walad, kemudian kitab yang terakhir iaitu Minhajul Abidin. Minhajul Abidin.